eyes do keep you focused to the sky. Somewhere in your heart you know that you will be just fine. Just take a breath, let the air fill your lungs, and take a step forward to the rising sun. Picture in your mind the place that makes you feel alive. Yo, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel. Sore ini kita akan menuju ke salah satu villa, dan di villa tersebut terdapat tanaman buah anggur yang cukup lebat buahnya. Jadi seperti apa villa tersebut dan tanaman buah anggur di sana, ikuti terus di channel ini, tonton terus sampai habis, dan di akhir video ini jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. See you there. Inilah lokasi Bukit Bintang. Oke, misi Pak. Pak di sini ya, Pak? Bukit Bintang. Bukit Bintang ya. Kalau buah anggurnya yang mana, Pak? Kemarin saya lihat ini. Iya. Ada buah enggak? Ada. Ada ya? Oh, guys, ternyata ini tanaman buah anggurnya ya. Wow. Ini guys, ini masih kecil-kecil. Wow, senang sekali saya bisa lihat buah anggur. Ternyata guys, di Ternate bisa ditanam buah anggur ya. Ternate termasuk memiliki tanah yang cukup subur. Tapi selama ini kan kita tidak pernah lihat ya, kalau ada orang yang nanam buah anggur di Ternate. Ternyata ini buktinya loh guys. Nih, buahnya cukup lebat ini guys. Nih, Pak, ini berapa bulan panennya, Pak? Ini sekitar 4 bulan. Kan? 4 bulan ya? Oh, jadi buah ini panennya 4 bulan. Baru-baru saya lihat panen, Pak, yang di channel YouTube salah satu di tempat ini. Cukup lebat buah. Iya. Oke. Ini berapa bulan nih, Pak? Nah. Ini baru 1 bulan. Baru 1 bulan ya? Berarti sekitar 3 bulan lagi. Pada ini satu-satunya di Ternate. Tanaman buah anggur baru di sini. Ada sih beberapa, ada. Yang banyak di sini. Oh, banyak di sini. Iya. Oh. Termasuk saya sendiri baru tahu, Pak, kalau Ternate ada tanaman buah anggur. Saya nonton di channel YouTube ada yang liput di sini. Setelah saya nonton semalam, salam ke sini. Saya penasaran, Pak. Pak, saya ambil lagi gambarnya sekitar di sini. Ini luar biasa, guys. Wah, wow. Dan ini jeruk guys ya. Wah, jeruknya pendek. Pendek banget ini guys jeruknya. Kira-kira ini berapa senti ya? Bentar, tasut dulu. Set. Nah, ternyata guys, kalau saya berdiri, jeruknya segini guys. Ini kurang lebih berapa ya? Ini hampir sekitar 1 meter guys tinggi dari pohon jeruk ini guys. Buahnya cukup lebat. Nah, ini lebat banget guys ya. Buah semua nih guys. Padat buahnya loh. Wow. Ini lebih kecil pohonnya, tapi padat juga buahnya. Oke. Nah, loh, lihat itu, padat buahnya guys. Oke.
Wah, senang sekali guys bisa melihat. Kita lembur ke sana lagi ya. Oh, di sini fasilitas-fasilitasnya pun cukup bagus ya. Wow. Ini kalau kita buat semacam diskusi, pertemuan kecil-kecilan juga bagus ini guys. Ini tempatnya. Wow. So beautiful. Oh my god. So beautiful. Kelihatannya kalau tempat ini sangat indah. Dan ternyata jarang sekali orang ke sini. Mungkin ya baru saya yang jarang maksudnya. Nah, tuh lihat view-nya ke sana. Kelihatan ujung bendaranya di sana. Oke, kita ambil lagi. Nah, ini guys, kalau ini lebih sederhana dan berbahan alami dari bambu. Ya, yeah. Wow, it's so beautiful. Nah, di sana banyak ya mungkin sekeluarga. Bagi Anda yang penasaran, bisa melihatnya melalui video saya. Nah, ini lebih besar tempat pertemuannya ini guys nih. Wow. Kreatif juga sebenarnya pemiliknya ini. Kita akan lebih sehat kalau tinggal di tempat seperti ini. Karena di sekitar sini tanamannya, tumbuhannya masih sangat alami dan asri guys. Cukup hijau. Oh. Dan itu guys ada kelapa pendek. Ya. Loh. Oke. Ini ada slide buat in focus juga ya. Oke, kita ke sana lagi. Luar biasa. Oh, guys, ternyata ini adalah Sekretariat Sustainable Development Goals SDGs Provinsi Maluku Utara. Nah, setahu saya ini SDGs adalah salah satu program UN ya, PBB, United Nations. Ternyata sekretariatnya di sini. Nah, ini guys, ternyata ada yang sudah matang nih. Ini buahnya. Nih, udah matang ini. Wow. Ini sudah matang ya, Pak? Belum ini lagi. Masih belum ya? Manis. Oh, belum manis. Oh. Oke. Okay. Ini yang paling banyak, Pak. Ini belum manis, Pak. Ini kelihatan sudah merah sekali, Pak. Oke. Okay. Pak, bisa saya coba satu? Bisa. Saya coba. Oke. Okay. Wah, guys, kita diizinkan sama pemiliknya di sini. Saya akan petik satu buah. Oke. Saya akan coba. Oh, ini loh guys ya. Kalau biasa kita hanya beli di pasar buah. Ternyata di sini ada tanamannya. Kita coba ya. So sweet guys. Wow. Ternyata kayak gini rasanya, Pak. Rasanya buah anggur segar seperti gini. Tadi buah tin yang itu. Buah tin? Iya. Yang mana, Pak? Yang itu kayaknya. Bisa lihat buah tin yang mana? Tadi mungkin sudah ambil gambar. Coba saya ambil lagi, satu lagi. Ya, buah tin yang di dalam Al-Qur'an itu, Pak? Iya, iya. Ini buahnya. Ini buahnya, Pak? Iya. Berarti ini bibitnya diambil dari mana, Pak? Dari Kipsan, dari Dari Arab ya? Buah tin ini buah zaitun. Waktu risinin, ya kan? Nah ini buahnya. Wow guys, kita selama ini hanya baca Al-Quran, dijelaskan dalam Al-Quran, tapi kita sendiri belum pernah lihat. Wow. Ini masih kecil, Pak ya? Ini kalau sudah panen berapa bulan, Pak? Nanti dipanen. Masa panen sudah berakhir.
kali yang panennya besar, yang besar siapa? Coba kita lihat yang besar. Coba ke sana. Ini buahnya sudah besar. Oke. Ini, Mbak. Ya. Ini buah tin. Ini buah sudah besar. Nah, jadi dia panennya berapa bulan nanti, Pak? Panen sekitar 3-3 bulan, Pak. 3-3 bulan. Oke. Jadi rasanya seperti apa ini, Pak, kalau nanti dia matang? Manis atau? Manis, tapi manis tidak begitu manis. Oke. Oh, yang itu. Ambil punya buah. Iya. Oke. Ini, Pak, ya. Ini sebenarnya sudah matang, ya? Iya, yang itu sudah matang. Jadi dimakan isinya dalamnya itu, Pak, ya? Dimakan. Dimakan. Dengan kulitnya. Oh, dengan kulitnya bisa? Iya. Oke, ini guys ya, ternyata di sini tempatnya buah-buahan ya. Ada buah atin loh. Dijelaskan dalam Al-Quran. Kalau baru lihat. Zaitun di sebelah. Oh, buah zaitun di sebelah. Di sebelah, tapi itu belum buah sampai sekarang. Oh iya, kan dalam Al-Quran watini wa zaitun. Jadi buah tin dan buah zaitun. Oh, jadi buah zaitunnya sebelah. Sebelah itu. Di tangga, okay. Turun pas 2 pohon. Kita nanti bisa lihat ke sana lagi. Iya, bisa. Oke, jadi ini saya shot lagi buah tin ya. Masih yang buah sama ini, Pak, ya? Iya, sama. Ini, nah, gini. Coba saya shot lebih dekat lagi. Nah, kayak gitu, guys. Nah, ini banyak buahnya. Nih. Wow. Ah, ini, Pak. Ini yang paling banyak, guys. Luar biasa nih guys ya. Kita perlihatkan kepada masyarakat Maluku Utara bahwa ternyata buah-buah yang dijelaskan di dalam Al-Quran ada di sini guys. Nih, nah ini buah tin. Ya, kita akan lihat lagi ke sana buah zaitun. Oke. Ayo, Pak, kita lihat lagi buah zaitun. Jadi, Pak, ini buah zaitun kira-kira memiliki khasiatnya seperti apa? Kalau dia punya banyak. Banyak ya? Orang jantung. Oh, jantung khasiatnya ya. Kita lihat semua dulu guys ya, baru kita santai untuk mau minum. Coba coba buah juga satu kali sampai sekarang tidak buah lagi. Yang itu. Oh, yang ini buah zaitun, Pak ya. Oke. Nah, ini guys, pohon zaitun ya. Ini nanti ini berbidara. Bidara. Yang mana, Pak? Yang ini. Iya. Yang banyak. Ini buah bidara. Bidara. Tapi belum buah ya. Bidara Arab. Bidara Arab. Buah, cuma ini kan su ini jadi potong. Oh, oke. Okay. Itu nanti dia tunas baru. Oh, oke. Okay. Itu kayak di sebelah itu juga, Pak. Iya. Oke. Kemudian di sana juga ada pohon kurma yang ditanam. Iya. Dan durian montong. Oh, di sana. Wah, bisa kita lihat ke sana, Pak? Oke, okay, kita lihat lagi ke sana ya. Nah, ini kurma. Ini kurma. Wah, guys. Luar biasa ya. Ini semua dijelaskan dalam Al-Qur'an ada di sini. Ada di sini. Jadi ini ada buah bidara juga. Ada buah tin, buah zaitun. Dan ada buah kurma, ini pohon kurma ya. Entar lagi mungkin akan buah. Wah, luar biasa ya. Seperti gini guys, pohon kurma. Kalau kita hanya lihat di televisi, pohon kurma ternyata tidak perlu jauh-jauh, cukup di sini guys. Kalau durian montong ini sudah mulai keluar bunga. Yang mana, Pak? Itu. Sudah mulai keluar bunga. Yang itu. Oh. Coba kita lihat. Sebelah sana juga banyak. Oke, kita shotnya dulu ya. Alhamdulillah saya ditemani sama pemilik di sini ya. Jadi saya bisa leluasa untuk mengambil semua gambar yang ada di sini. Loh, ini guys. Padat ini buahnya guys. Pak, ini usia pohon durian ini sudah berapa tahun, Pak? 5 tahun ya. Nah gini guys, ini usia 5 tahun. Termasuk masih sangat pendek pohonnya. Tapi ini buahnya cukup lebat ya. Nih.
Buahnya terlihat di atas sampai ke bawah. Oke. Pak, ini Bukit Bintang dibangun tahun berapa? Tahun 2000 2016. 2010, 2010. 2010. Pemiliknya siapa, Pak? Pemilik Muhammad Albar. Oh, itu tadi. Tadi iya, di depan sana tadi. Di depan sana tuh induk menghadap. Pak Muhammad Albar. Muhammad Albar. Orang Arab itu ya? Iya. Oke. Dan ini yang punya milik. Pemiliknya ya. Terus ini Pak ada kantor SDGs. Ini di kontrak. Oh, di kontrak. Ini kantor keuangan provinsi. Keuangan provinsi. SDGs itu kan salah satu program PBB, Pak. Iya, itu di kontrak Bapeda kemarin. Oh, Bapeda. Tapi masa berlakunya udah habis, iya. Diganti dengan keuangan. Iya. Iya. SDGs ini kan salah satu program dari UN, iya. PBB. Iya. Setahu saya dulu namanya MDGs. Iya. Millennium Development Goals. Dari MDGs berubah menjadi SDGs. Iya. Sustainable Development Goals. Semuanya bergerak di bidang pembangunan. Karena itu ya. Kemarin Mbak Peda ya. Oke, Mbak Peda yang kontrak ya. Kontrak. Sudah berapa tahun Pak di kontrak pembangunan ini? Di kontrak cuma hanya satu tahun ini. Satu tahun. Mungkin satu tahun ini dia selesai. Baik. Kalau kemarin Mbak Peda kontrak. Baik. Satu sampai tahun. Kita jalan ke sana. Luar biasa. Terus itu Pak tadi ada itu, ada kayak ruang-ruang pertemuan juga bagus. Iya. Bisa kita ke sana. Kalau kita pakai untuk pertemuan bisa berapa? Di sini cuma hanya pakai gedung untuk makan nanti dibayar. Iya, nanti dibayar. Oh, luar biasa. Gedung dibayar. Baik, ya. Oh, gratis. Baik, saya rencana nanti membuat kegiatan di situ sangat bagus. Dialog, diskusi. Saya tertarik memang diskusi lingkungan. Saya kan termasuk peduli lingkungan. Mungkin kita bisa buat diskusinya di sini. So guys, pada akhirnya senang juga sampai di sini. Ternyata tempat ini cukup inspiratif, sangat sejuk di sini. Kalau Anda datang bersama keluarga, bersama teman-teman, pastinya akan lebih seru karena ini cukup sejuk dan indah. Di sini bisa menikmati pemandangan yang indah dan bisa menikmati menu-menu yang tersedia, guys. Your lungs and take.